Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Kali ini saya mau perlihatkan bonsai pertama saya yang saya dongkel, yaitu bahannya dari bonggol pohon petai Cina atau pohon lam torok. Terus terang ini pertama kali saya punya, awal mengawali saya hobi bonsai dan belajar bonsai ya pohon ini, karena saya anggap untuk belajar pohon yang ada dulu, yang ada, dan paling utama intinya saya belajar. Tanya dulu waktu saya dongkel segini dan saya potong, karena waktu itu pas saya dongkel tunas yang paling atas tata yang ini, kira-kira sebesar yang ini sekarang nih, sebesar yang ini, dan saya potong ke sini, dan ini karena bekas potongan orang jadi belah, dan saya kupas aja. Dan untuk perakaran saya belum cek karena ini masih belia sekali, masih baru usianya. Waktu saya pindah ke pot ini sekitar 2 bulan sampai sekarang. Alhamdulillah udah banyak daun-daun. Sekarang tinggal tunggu proses selanjutnya, nggak tahu kapan. Yang penting ada yang harus, ada yang saya pelihara sekarang. Pak, ini apa ini? Pohon apa? Bonsai. Bonsai apa? Bonsai petai Cina. Bagus tak? Bagus. Di video. Kelebihannya dari petai Cina ini adalah daunnya yang sudah kecil. What? Dan dia memiliki bunga. Gimana nih? Apa? Tidak buruk ya. Bunga dan buah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan prospek. Tinggal kita tunggu beberapa tahun ke depan. Sekian untuk video kali ini tentang bonsai lam torok. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like dan share atau komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bonsai kamu mana? Punya yang tak? Kecil. Apa bonsai apa? Bonsai putih mau. Bagus tak? Bagus. Warnanya, bunganya apa? Warna pink. Hijau. Wih. Coba ambil. Mana bonsai kamu? Ini. Ambil atuh, jangan di situ. Ini bonsai apa namanya? Bonsai putih mau. Bagus tak? Di bagus. Sini. Oh, di sini. Putar atuh. Putih dulu. Cantik tak? Assalamualaikum dulu tuh. Dadah. Hei. 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 Sini atuh. Dah gitu. Dadah. Terima kasih. Terima kasih atuh. Assalamualaikum atuh. Hei. Assalamualaikum atuh. Udah. Ih maluin. Ih maluin kayak putri malu. Ih.